dari kedua belas. Yang tisu yang. Nah, ini masalah. Itu ada masuk ya? Udahlah ke masing-masing dari mana. Masuklah. Hero powernya. Nonton. Kalau mereka nih, Om. Oke, guys, ini game terakhir nih, beneran game terakhir ini nih. Pattern-nya ataupun pakemnya untuk melakukan ban seperti ini. Ngambil resiko yang jauh lebih besar. Enggak sih, ini udah best of one. Saling memberikan. Cukup. Itu flash shell banget. Lu dapat ini, gua dapat ini. Draft ya, bagus draft. Kak Dita yang ngasih enggak ada dilepas-lepasnya ya, kesian banget ya. Ban mulu nih. Tapi enak juga ya dari coach ada auto ban. Iya, dulu kan lu enak auto ban. Enak auto ban cuman hero pool-nya enggak lengkap. Banyak anjing hero pool gua. Mana Ruby Kufra? Lu ngapain bikin Ruby Kufra Hilda Grok aja, cok? Lu mau ikut-ikut orang lain, udah tahu hero power gua ngeri-ngeri. Gak bisa Rafa. Tenang bisa, gue hero power gue akalin pakai emblem tank. Yang tisu yang udah yang ngasih tisu dah. Ya, ya masalah itu Gus, fosik tanknya nggak bagus. Oh iya ya. Jadi gak bisa saring tutup. Dari band NP kali ini, di mana terbuka untuk Parsha Grok. Pak Kuito, Matilda, banyak. Matilda lah. Pak Kuito bisa untuk seorang ini loh. Udah. Hah? Oke, kita balik lagi ya, menuju ke sini ya. Perspektifnya apa nih guys, Pak Kuiman kah? Akai kah? Di sana tuh tunggu muncul. Gak mungkin Akai sih. Matilda anjing. Salah satu hero yang membawa kemenangan dari tadi Matilda, Akai, dan Akai Pung tadi dapat lagi aura menang. Akai, aduh. Oh iya juga ya. Akai pasti di sini. Akai. Akai Pak Kito. Akai masih ada tapi Pak Kito dulu diambil. Enggak, sebenarnya sih satu pick terhadap Pak Kito. Dan dia mending ambil Pak Kito sih Bang kalau gue jadi AE ya. Hero Udil banyak ke-delete gak sih sama Pak Kito? Karena tadi ya, gue juga mainin Pak Kito sih. Tapi Roger nanti kenapa dia mau mati udah ya? Aneh sih sumpah. Aneh banget gua. Soalnya yang kita nonton nih emang hero Udil dari tadi kayak YV Parsia kan kena Pak Kito terus guys. Ngacak-ngacak dengan crowd control. Digi Gaming gak sih Pung? Aneh banget sih lu pick Matilda di sini. Hero menang kali, hero menang juga kan Matilda dari tadi. Ya, enggak, cuma mungkin dia pick Matilda karena kayak dia mikir orang pakai dua fighter mulu kan, jadi lebih gampang kiting doang. Potensial Udil sangat kuat kali ini dengan Parsia ataupun IF. Parsha. Hero Udil apa mau main Lilia Parsha Yivi ketutup semua guys sama Pak Kuito. Kan Lilia kan. Paling better Lilia soalnya dibanding Yivi sama Parsha. Lilia juga susah sih lawan Pak Kuito. Early bisa lah, early. Cuman ntar mid game late game sampah banget. Early udah susah sih Gus. Tambah skin one. Kalau dia gak bikin celana ya yang putih. Bukan putih yang physical susah banget. Yang penting nggak dua hit keber saja kan early. Kalau udah dapat item baru dua hit cu. Oh Parshanya diambil. High ground. High ground. Dan ini Godiva posisi ke 8 di MLID season 7. Kalau jadi satu item udah dua hit sih. Iya dia satu item maksudnya early kan level 4 dia masih bisa kontes start loh. Oke, catatan itu dari second runner up ya pun maksudnya pun. Tapi emang sih guys bisa 2 hit dong si Lilia ini juga. Anjay, Godiva. First place PL President tapi gak lolos sih tahun ini. Oke, dua sama sekarang fase banning. Lagi orang Lilia game ini enggak tahu sih guys kurang suka sih gua. Gua juga kurang suka sih. Ya lawannya Pak Wiman Parsha ke delete di warnya. Estet prepay. Estet totok. Kayak cukup waktu nih, bro. Pencet laut. Enak sih. Seger ya. Seger emang seger banget. Susah udah dilihat. Seger banget ini. Dari draft gua pegang kanan ya, guys. Masih ada Balmon, masih ada. Iya, dari tiga ini udah kelihatan, bro. Iya. Jelly Boy harus assassin sih ini. Jelly Boy harus assassin, guys. Lu assassin sih juga agak susah banget sih, Gus. Susah banget. Enggak apa-apa. Parsenya free banget, Bang, kalau enggak, Bang. Lu link sama Matilda nggak masuk akal banget duanya sih. Iya sih. Buat apa Matildanya nggak guna, cok? Cover Lilia. Matilda pick first pick udah aneh banget. Gimana? Untuk mereka juga masih sama-sama butuh pula ke arah Matchman. Link sekarang dibuang. Maksudnya apa Bang AE tadi ya? Iya, dia first pick Matilda. Maksudnya kan power Jelly Boy juga bukan di tank kan? Buat apa lu first pick Matilda? Ayo, B-Trick di pin sekarang? Aura punya kesempatan untuk bisa mendapatkan B-Trick terlebih dahulu loh. Jangan. Masih ada cloud. Mending cloud-nya aja di ban. Enggak, kalau gua jadi Jelly Boy main barat. Barat bagus banget. Eh, Parsha di ban. Cloud-nya di ban. Cloud di ban, ambil baterainya. Cloud-nya diambil, Bitrick-nya dia. Jambu Diwa sama ceweknya Diwa, guys. Oh iya, bertiga. Jadi Melisa apa Bitrick? Melisa. Melisa, kalau menurut aku.
Gak semangat Johnny ya guys. Bodoh amat sama haters-haters sini semua. Kita masih mencari ya. Barat gak sih Alter? Ini udah di ban sama besar kemungkinan loh Barat. Bukan badannya yang besar ya. Besar kemungkinan. Ban Angel aja cok. Sumpah ini Angel lagi nih aura nih feeling gue. Bukannya besar kalau kata Barat. Detona. Detona ya. Yeah. Baratnya kecil. Di Angela Baxia sih bisa habis ya ini AE ya. Banyak minum susu. Last ban sudah mengarah ke jungle. Ini jijik loh cok. Masih bisa pakai Baxia loh. Melisa. Iya pakai Togot lane lagi soalnya ada Esme sama ini. Tembakan kalau kotak pribadi ini ambil jungler dari kanan Pak juga. Pakai bisa Got lane lagi. Sorry, Romer. Masalah itu AE semua aura weaknessnya sama sih. Dodo cuma bisa bad tricks di Brody. Gashen kanan. Ah Gashen. Pusing ya. Sumpah AE udah pusing sih kayaknya. Bad trick lah. Kiri Cloud. Cloud gaming. AE udah pusing sih gue liat dari draftnya ya. First pick yang gue gak setuju, cuma bandnya juga aneh. Nino gak ada main powder kan? Cuman gak ada, gak ada. Jangan bilang dia gak pick, oh dia gak bisa pick naga lagi ya. Karena kan dengar kapling yang bisa di... Udah... Waduh, kayaknya aura nih guys dari draft ya. Ya, jauh sih. Bisa ditabrakin sama Evis. Waduh. Bisa clean loh. Dari awal udah aura tuh draftnya. Ya, benar. Iya. Dia gak bisa, nah AE gak bisa pick naga guys, udah Esme. Tapi kita lihat. Grok masih open sih, grok gak sih? Grok buat AE. Grok mid. gak bisa grok guys. Tapi ada Matilda sih. Ini menang draft. Okay, tuh barat kan bener. Angat gue barat. Claude. Ya. Dia punya sesuatu untuk melompat. Kalau ada Claude gini beda cerita ya guys ya. Beda cerita ya guys ya. Ini masih oke ya sih. Oke sih, oke sih. Ini masih oke guys. Mathil barat. Lilia. Cuman bukan power Charlie Boy sama power Nino doang sih. Tapi masih oke draftnya. Ini main-main melee kayak gini Ruby sih. Tiba-tiba apa? Rafaela nih. Support dibalas support ya guys ya. Hero Bejon keluar. Fetish nih. Anjing gua udah gak liat Rafa sama Angel lama banget ya. Di PH sama di Indo juga gak ada ya. Rafa ada di nerf gak sih? Gak sama aja. Damage juga tinggi, Pung. Rafanya ini bisa lebih kuat dari Mathil lubang sama Akai. Bisa. Cuma gak ada play doang. Lilia bisa poking Akai bisa. Lilia Akai parsial Lilia. Oh, prediksi siapa menang nih? Di depan sini dengan draft pick yang sudah terlihat. Kayaknya AE deh. Mana kalau drop aura gua? 3-2 untuk Karofire atau 3-2 untuk Kalto. Lagi ya. Oke. Esme bisa tutup Bitrix kan sekarang? Terakhir. Siapakah? Ditutup cuman Parsa. Esme bisa buang Bitrix kan? Oke. Parsia, soalnya Parsianya ini rada susah guys kena Claude. Kalau dia nggak Claude lain cerita guys, pasti aura. Oke, let's go. Last game. Gimana heal lagi ya? Mega AE ya guys ya. Kalau dia MM yang lain nggak ada yang ke Parsia ya, sedangkan Parsia counter MM. Claude counter Parsia. Tapi gua lebih suka AE draftnya. Sudah pasti bibir pecah-pecah kemungkinan. Oh, ikut-ikut AE lu, John. Soalnya MM lain ke counter Parsia, sedangkan Claude counter Parsia udah gitu doang. Emang cukup membingungkan nampaknya ya. Jadi meta-meta seperti ini ya. Kali ini mereka Ruining facecam, oh facecam. Dan bahkan kita lihat Oke, match penentuan nih. Mana Eko? Eko, mana Eko? Astagfirullahaladzim. Alter ego di jungle. Benar kan? Enggak bisa masuk sih Lilia, boy. Efek dari healing yang dikeluarkan oleh Rafael hingga membuat mereka. Ya kreset. Wah, ada retry lagi si Hyke. Ini bahaya banget sih. Menjadi satu target utama. Cuman Matilda masuk terlalu dalam bisa enggak dia? Tadi kalau Hyke cuek bisa retry sih dia tadi. Yang dia. Sudah disebut dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Dapat Chili Boy. Keuntungan dari seorang retry-nya ya, miss ya. Retry-nya miss. Masih mengadu mekanik ini dia yang diinginkan oleh seorang Nino kan? Mengadu mekanik dengan seorang muka gua nih guys itu tuh. Ada yang ganggu sama sekali. Di top lane benar-benar duel 1v1 tapi kita bisa melihat bagaimana Kabuki yang memberikan pressure untuk Nino. Karena Nino Cloud enggak tahu ya udah improve belum ya. Kayaknya dia enggak bisa ya, Bang ya? Tidak terlalu bisa dibandingkan dengan B aja. Dengan Betrix. Jadi harus emang Cloud sesusah itu ya guys ya. Kayaknya enggak susah sih hero-nya susah Betrix cuy. Lu tau gak kenapa Gus? Karena tau orang tuh main Claude tuh level 4 pengen nge-pop juga, harus creep doang kan? Nah, hype-nya kenapa tuh? Uset! Kecepatan.
kalau dari Draco lebih suka Kiri ya, cuman kalau dari tahu kayak hero dari pilot sama draft ya kayak kanan sih. Kalau dari pilot nih ya. Pilot. Ya play nih, play yang pegang hero itu. Hero power nih, Kabuki powernya ini. Langsung nge masih berimbang ya sekarang. Ditrik, sedangkan Nino nggak power Claude. Ini cowok apa midnya Dio midnya Jelly Boy juga nggak power jungler tank kan? High power jungler tank. Oh, lag ini. Nah, udah lag. Tadi Barat berhasil untuk mendapatkan satu Barat kecil yang membantu. Tapi dapat. Tuh dia Barat tuh strong banget. Dapat AK ya? Iya, dapat AK. Green Swing ya, guna Green Swing buat tutup belakang, guys. Karena salah satu orang yang bisa menunggangkan Sally Boy adalah Kabuki. Face Hugger. Apalagi dia tidak mungkin mempunyai power sekarang. Tegang juga ya, bawa terasnya tegang sama jam ini. Udah penentuan. Tadi gak ada tegang-tegang ya. Memang harus bisa dibantu dan 3 Avaris dipakai oleh Alter Ego Esports. Matilda, iya, Cloud, Esmeralda. Ini adalah support dengan movement speed seperti ini. Mereka bakal jauh lebih cepat. Kecepatan mereka akan di atas dari Aura Fire. Dengan pasif-pasifnya ya, kedua. Gila galak banget di retri main. Kok sering gitu ya Jelly Boy namanya? Iya, mirip-mirip banget, coba. Enggak ketemu banget gue. Lilia tepat berada di belakang. Gila banget, ya kan? Ketemu orang retri. Ngepok pun begini. Ini nih awalnya ngepok tuh. Tapi bagus sih retri tadi membuat. Iya, maksudnya dari 5 game tadi Bang ketemu orang early game retri. Ngepok. Ada lot nih. Ada retri pakai. Ini menarik. Kayaknya konsep dia kalau enggak ada objektif langsung retry aja. Iya, iya begitu dia begitu. Betul. Cari ya makin kecil. Jadi anak kecil. Ya kecil. Ya, jadi anak jadi kecil lagi. Ya ampun. Kecil coy, udah enggak ada hijau-hijaunya lagi. Sementara Pai di bawah pun harus recall terlebih dahulu. Menambah ini kelihatan ya guys, Barret bukan pegang kira dia ya. Ada di area mid Godiva. Dengar apelannya pun. Barret early game bisa kecil ya main jungler ya. Hai. Soalnya Yoyo udah bersih banget. Iya. Kan ada mid lane juga, mid lane samping. Masih bisa dikocek. Pergi lagi. Oke, mencoba untuk merangkak sedikit demi sedikit melewati satu buah rintangan, tapi Blumpy gak berhasil dapetin poin kill atas seorang Udil. Nino karena stacknya hilang. Dia gak mau dive in dengan satu buah blazing blade dan dia pun gak ada. Para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap. Kenapa itu si itunya, si Pai kenapa tadi? Mati lagi Pai. Pai sih, Pai mati. Tapi wasting time banget. Weh, gila. Masih survive anjir, lama banget. Wow, Pai membuying time waktu cukup lama. Sempat tadi kita lihat ya. Wih, mantep banget seru Pai main SM-nya deh. Hampir mati loh itu Rafa guys. Tadi oh, band apa ya tadi ya, 45? Berhasil menjalankan tugasnya. Ya, band ini, band Marksman-nya tadi. Aura. Satu versus satu ketika dia tahu yang dipegang bukan di biru ataupun Renner ataupun Wesker membuat Dino jadi berat aja. Eh itu ada deh. Itu siapa sih Wan? Dia tahu. Kan lu tahu dunia e-sports cewek semua. Matamu. Ke solo kill gak nih? Oh enggak ada sprint, enggak ada sprint. Feather Strike for secure turret outer saja. Oke, lucu banget. Ada 3 player bergerak bersamaan, tapi balik lagi Sally Boy harus tetap mempertahankan stack. Nah, ini AE keren juga nih bisa main formasi gini, stick together ngerti dia bertiga nih. Itu bertiga itu chemistry banget sih, Gus. Iya. Kan main assassin juga chemistry banget. Ngerti dia loh. Formasi langsung sikat. Dua hero dari Alter Ego, ada Esmeralda dan juga Lilia, berarti mereka masih belum punya source damage yang besar untuk bisa nge-burst down. Kok lari kencang banget ya Sally Boy-nya? Itemnya apa sih? Tengok. Karena posisinya sekarang Pesager ber gak ada if. Mungkin Sky Guardian Helmet akan jadi pilihan utama. Kalau jadi Cilipi masuk aja coba jalan-jalan musuh. Ketika ada beberapa player di area top lane. Lihat. Wah, ini sih formasinya strong banget ya. Pesager kemakan pas. Oh, enggak. Lilia Mathil Barat. Oh, itu 4 juga menang, 1 juga menang sih SM-nya. Menang draft sih, oi. Karena di atas ditukar di bagian bawah pula. Ya ampun. Jomblo menangis, Dek, melihat ini, Dek. Menangis, Dek. Barat kalau lagi gini jalan gini enak sebenarnya, Cok. Udah enak. Tapi kalau dilihat dari atas bagus banget loh ini, coba lihat. Bagus banget, benar. Bagus banget loh. Rapi ya, mereka duduknya hebat. Rapi, rapi yang ini ke belakang rapi. Tapi SM juga god banget sih di sini game-nya. Sumpah, gak bisa bunuh sih. Lihat lagi di mana. Fluffy kali ini akan iya, Bitrick juga bisa ketahan sama Esme. Yep.
Fluffy cuma butuh sukses. Kagar dan helmet telah dimiliki oleh seorang Sally Boy. Tapi kali ini buset, Sally Boy mau disikat dong. Dia enggak tahu apa si Hai. Oh, Sally Boy, Sally Boy. Mati sih Godiva. Enggak, stack-nya habis. Nice. Lavi top global ini, Cok. Pakito di MPL spam dia. Jago Fluffy Pakitonya cuy dari dulu. Gila. Kabuki. Painnya yang mati dong. Enggak mati sih. Hei Kabuki, masih dapat shotgun jarak jauh. Kau tuh. Iya, shotgunnya jarak jauh. Saling bertukar aja, kayak nggak ada yang mau saling rugi loh. Benar. Dan shotgun dari jauh ya, dapat kill mantap. Yang penting dapat kill itu. Dari killnya sudah mulai terkejar juga ya. Kita masih sama-sama bisa nih, untuk menguasai medan Land of Doubt. Ini mereka nggak mau saling rugi, kenapa? Karena udah untung banget loh. Nobar MPL sampai Order Gate dapat diskon sampai dengan 90%. Iya, apalagi dengan adanya untung pisan. 4 match yang intens banget ya, Open Wall. Iya. Betul? Lapar. Nino ya, lagi fokus objektif bawah nih, Barretsnya. Tanpa tahu nih. Ini team fight kuatan AE ya guys ya, harusnya kuatan AE team fight ya. Kuatan AE. Cuma tadi posisi Charlie Boy salah doang sih tadi. Terlalu depan tadi. Balik lagi. Alter Taren di bawah pun akhirnya berhasil dihancurkan oleh Cloud, tapi dengan stack masih kayak gini nih. Ini kali posisinya Charlie Boy. Enggak mati, Bang. Bisa dibalikin gua dong sama Cloud. Ya. Kurang finisher. Oh ya. Enggak ada, dia udah maksimal banget tadi 6. Sekarang 3 tuh. Kayak slow banget, Cok. Tembak ultinya. Keluarnya. Bahkan sprintnya juga ditahan. Belum golden. Untuk menuju ke arah backline. Belum. Kenapa? Mungkin saja yang harus dilakukan Hai. Cloudo dikasih red buff baik banget, Cok. Seharusnya belum butuh sih. Seorang Nino dengan heavy spin. Walaupun sama-sama terjepit nanti. Baru udah males farming gitu. Bergerak menuju ke arah Farsha. Karena di sisi depan ketika Hai AE kurang finisher nih guys. Cloudo poking damage Lilia juga nih. Tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Butuh jemputan dari seorang Leo Murphy. Ini yang gue sebutin tadi akan kan. Enggak usah finish sih. Enggak usah finish sih. Main di objective aja. Kena nih. Bye. Gak ini di Lord kuat banget Bang AE Bang. Dapat sih ini Charlie Boy. Dapat siapa nih retrinya? Akai lagi Charlie Boy enggak pernah menang retri loh. Wah mati Ninonya. Seharusnya nih guys ya kalau gue jadi AE nih. Bukannya so tau ya, di Lord itu harusnya poking orang aja, Cok. Soalnya di Lord kuat banget. Pertama, Cloud auto full stack. Barat juga auto full stack. Winning condition di Lord. Wah, gua mah user Cloud banget, anjing. Full stack, bro, kalau di Lord. Carinya war aja kalau retrinya Indomaret kayak Persik. Iya, soalnya Akai, Cok. Tapi yang Indomaret Albert ya? Iya. Tapi ini Charlie Boy kalah retry terus lo Bang. Dari tadi di Lord Turtle. Bagus sih retry. Dari game 1 kalah sama Hyde guys retrynya. Ini Oli Baptism tadi sempat dikeluarkan, untungnya gak kena loh. Kalau sampai tadi kena, ini akan ada cerita yang berbeda lagi seharusnya Om. Tapi keunggulan yang bagus banget dari Aura Fire adalah mereka memang sengaja untuk memaksa team fight terjadi di bagian tengah. Jadi Lordnya aman banget buat masuk. Yo Pace gak lolos aja sok ngejarin orang. Masih ada lagi satu wave. Konten kita guys. Waduh itu Renner Apatinya ditembakin aja langsung ke Orange Bab ya. Main. Oke, jadi kali ini benar-benar akan menjadi bahaya nih masa kalah AE guys. Yang megang Akai menang atau yang megang Matilda menang? Benar, itu cewek siapa? Wan. Ini lu tahu kan? Siapa? Ini siapa sih? Siapa ya, Kes? Oh, itu Kayes ya? Yang kiri siapa? Siapa itu kiri? Lagi tau. Oh, itu nonton. Dia enggak boleh melepaskan pandangan dia ke arah dari Pato dan player's goal. Oh, enggak tahu itu nonton. Kabuki lagi dan lagi berada di atas dari Nino. Oke, Kabuki farming perbandingan 2000 gold. Tapi ingat, makin ke late game. Oh, kehalang face cam lu. Aduh. Yang mending mikir aja ya face cam-nya. Fluffy
Masih coba untuk bertahan. Masih berada di garis depan dan bakal lihat. Siapa yang dimakan? Claudio, Claudio blessing duetnya enggak ada yang di-emek dong. Tapi menang, tetap menang sih AE-nya. Tipe kok makan AE. Enggak, Kabukinya Bang masih free. Sumpah Kabukinya masih free, Kabuki masih free. Masih ada WON sih. Kok Kabuki enggak mau lanjut war sih? Tadi Kabuki geraknya kemit loh. Soalnya kalau Claudio enggak ada blessing dot udah lama banget, guys. Harusnya momen-momen Kabuki momen tadi kalau berani. Tadi gerakannya mau kemit dia pen split mid. Gusnya senang sih tiap kali ada Claudio bisa bahas banyak nih. Yoi, bro. Kalah DPS-nya sama Bitrix. Kalau itu Claudio Gus itu udah mati kan Fluffy-nya. Iya, cok. Aduh. Nah itu dia ya guys ya. Ini sih bahaya nih untuk AE. Bener bang, Claudio-nya nggak power tapi Kabuki power nih, Bitrix nih bang. Bener ya. Wadidaw, masa AE kalah sih? Kalau AE kalah kayaknya udah fix RQ Onyx ya guys. Di M series lagi. Belum guys. Ini masih bisa ngedev ini Lilia, Claude. Untuk para pemain dari Kimaura Fire. Mereka Itu siapa Wan? Mana? Sumi. Kata gua cuma ada Gaby, enggak bisa lihat pakai lain. Tidak boleh tahu. Enggak kenal. Berjalan mungkin hanya berdua ya tadi. Iya. Memang positioning. Tapi kayaknya saya kenal. Kayaknya kenal. Ini birunya Om Brasa. Nah, sama Gaby banget. Ini birunya udah punya BOD Melticron. Gila lu bojonya tumpah. Mau bikin apa ini terakhir? Hasclaw. Hasclaw jauh lebih. Sustain. Jauh lebih sustain lagi. Kalau ini harus Hasclaw. Harus. Karena dia akan one by one nanti. Best Red akan coba dipecahkan. Feather Estrek. Fluffy mundur ke arah belakang. Best Red tetap jadi pilihan utama. Bisa, bisa. Lu tahu Lilia, Nam. Enak banget kan defend Lord. Tapi ya harus parasnya tadi pas yang bola 5 belum dipecahin langsung aja ke tetet biar gak sesuatu. Mati dong Jelly Boy. Itu harus langsung. Itu lagi kayak banget. Ini berbahaya banget ketika wave masih bergerak di arah tengah. Wah, enggak ada blazing duet ya. Mau dipaksain nih, akhirnya spin nih. Oh, enggak, gua kira pengen paksain lagi. Enggak ada wave bawah gede lagi. Mati dua AE. Kenapa? Oi. Oi. Bisa. Oke, Kabuki. Sejauh ini hanya tinggal menunggu wave dari minion aja tapi bagian bawah masih. Iya, Kabuki kampret ya turret. Nah. Menghancurkan lagi. Kabuki kamu menyebalkan ya. Saya nonton marah ini. Esports dan Aura harus menahan nafsu terlebih dahulu, mundur sesaat mereka. Render apati yang benar-benar. Ini masih ada napas nih guys. AE guys masih ada. Perang 5 lagi sih. Ditanggulangi oleh sosok. Ini tapi Kabuki itu udah jadi banget sih. Jangan salah guys, perang menang kali bisa end ini guys. AE aja. Udah bayar wifi guys, karena hujan ini. Mereka bisa menahan, mereka masih bisa coba untuk kembalikin lagi. Ini Pai masih bisa tahan Bitrix nggak bang, Bejon? Susah sih. Dia ditempel Rafa sih. Bisa nggak ya? Buang dua gitu? Nggak bisa, Gus. Nggak bisa ya? Rafa sama Akai disitu nggak bisa ke muka Kabuki lagi. Kan Hasco juga di buff kan? Delay amat di nerf juga. Yang kita tahu di awal-awal di first leg ini memang joget-jogetin aja Kabukinya. 73% ya. Ya, tapi sekarang sudah mulai dilepaskan. Sama sekarang lebih parah Gus, beda di buff baru pode masuk. Sebenarnya kan beda damage di buff jadi lebih sakit enggak bisa tahan. Tapi gimana caranya positioning-nya. Ini enggak masukin Kabuki mati sih. Enak guys, cuman susah guys saya bunuh Kabukinya ada Rafa. Banyak banget Rafa Aka itu. Banyak banget damage dan bahkan heavy spin aja bisa menutup pergerakan di sarang Pai. Karena calculate-nya gua nutup Pai pun. Oh ini masih masuk Aka guys, real time win probability-nya. Ditukar dengan point kill. Oh ingat ya boss lawan RQ. Pai ini bakal 3 tower. Enggak ada masih win rate lebih gede RQ tuh. Bentar. Kalau enggak ada yang kena ya. Tidak ada yang kenanya saja sekarang, harusnya Lord ini akan menjadi satu momen. Harus kontes sih ini. Baratnya kejauhan enggak sih? Dimiliki oleh pemain dari Alter Ego tapi didorong juga oleh Hai. Mereka semua harus menjauh. Akhirnya udah enggak ada ulti. Momen. Ini momen. Tapi
problemnya satu. Apa itu? Di mana Fluffy? Lihat doa dari sang support system Ayang sudah dikumandangkan. Karena ini ada masih clear atas. Yang cukup krusial. Kok di flank cowok pakai tocok, di flank cowok, di flank cowok. Lihat Udil, hati-hati Udil. Udil. Ini berbahaya. Tapi lu mati. Mana blessing duit? Blessing duit. Masih ada blessing duit, masih ada blessing duit, masih ada blessing duit. Ada Pak Atlot dia. Oh, udah. Atlot. Aduh, minum. Mati Udil, mati Udil. Gak tahu sih, tahu deh. Kok gak mau blazing duet ya? Wah, Kabuki buang flicker. Kabuki buang flicker. Ini bisa end sih. Akan muter ini end sih, guys. End sih, sumpah. Orang menang. NC. Ketangkep. Nino nya ketangkep. GG aura, guys. GG. Pulang aja, pulang. Pasti pulang aja. Pasti pulang. Kalau dia jelek, guys. Pulang. Pulang sih, guys. GG aura. Kalau dia kurang, guys. GG aura. Sayonara AE, nice try. GG. Jelly Boy kayak persik banget ya, guys. Ya enggak bisa jungler tengah sama sekali loh. Mirip banget ya. Kalau Persik masih bisa di disuruh-suruh, buka map cil. Wow, oke. Okay. Ini aura. Ini benar unexpected banget sih, guys. Sumpah. Aura membalaskan ini semua. Ini benar-benar unexpected banget sih. Dari aura fire Rafaela.